Hashtag Jom Naik MRT. Pembukaan sepenuhnya, MRT Laluan Putrajaya dijangka mencatat bilangan awal penumpang harian melebihi 104,000 orang dan ini diharap dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang kini menghantui Kuala Lumpur. Negara maju bukan hanya mencatat pertumbuhan ekonomi yang kukuh, malah turut memiliki perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan yang efisien bagi meningkatkan gaya hidup rakyat. Kemudahan laluan MRT Putrajaya ini akan terus menjadi pemangkin ke arah mengeratkan hubungan antara komuniti penduduk terutamanya yang tinggal berdekatan dengan jajaran. Saya dengan sukacitanya mengumumkan pemberian perkhidmatan percuma bagi semua pengangkutan awam di bawah kendalian Rapid KL, iaitu MRT, LRT, BRT, monorail serta bas Rapid KL selama 1 bulan bermula hari ini.